Arema FC harus menuai hasil imbang di BRI Liga 1. Tim berjuluk Singo Edan itu harus puas dengan skor 1 sama kalah bersua Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1 2021. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, tak heran dengan hasil imbang yang diraih timnya pada Minggu sore 12 September 2021 itu. Pasalnya, sebelumnya Eduardo Almeida telah memprediksi pertandingan akan berjalan sulit. Hal ini karena Bayangkara FC dinilai sangat berpotensi merepotkan permainan dan pertahanan Arema FC. Bahkan, The Guardian juga dinilai berpotensi mengalahkan Arema FC. Pertandingan ini persis seperti yang kami bayangkan sebelumnya, yakni merupakan laga yang sulit. Kami berdua tim bagus, kami bermain simpel. Saya rasa ini pertandingan yang bagus bagi penonton. Buat tim bermain dengan sangat terorganisir, kata Eduardo Almeida pada Minggu 12 September 2021 kemarin. Lebih lanjut, Eduardo menilai, unggul jumlah pemain seharusnya dapat membuat timnya bisa menambah gol dan menang. Namun ternyata, dengan 10 pemain Bayangkara FC bisa menahan imbang Arema FC. Selain itu, Eduardo menilai anak asuhnya terlalu tergesa-gesa dan kurang sabar saat bermain. Kami sebenarnya sudah mencoba bermain sebaik mungkin, tapi demikian pula yang dilakukan Bayangkara. Hasil akhir memang menunjukkan apa yang terjadi dalam permainan. Ketika bermain 11 pemain lawan 10 pemain mereka, kami harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kami harusnya bermain lebih sabar. Kami harus lebih baik lagi ke depan. Namun secara umum, skor pertandingan ini sudah sesuai. Jelas pelatih asal Portugal itu mengakhiri.